Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review ya, nge-review sebuah ini apa ini? Bentar. Oke, kita akan nge-review sebuah strobo dashboard ya, Flash King King 12 ya. Di sini ada keterangan warna ya. Warnanya di sini tertulis blue. Ya, biru ternyata ya. Oke. Ternyata di sini warnanya biru. Oke, enggak masalah. Di sini tertulis DC 12 volt ya. Output power 12 watt. Oke, kita akan langsung buka. Nah, ini adalah penampakannya. Kita akan cek-cek dulu. Di sini kita mendapatkan sebuah bracket dan perekat ya, dan juga di sini dapat baut beserta ringnya. Oke, kita akan sampingin. Dan oh, cuman gitu doang. Oke, kotak kita tidak perlu lagi, kita akan sampingin. Oke, nah jadi kita langsung aja kita cek ya. Kita cuman mendapatkan sebuah ini tadi dan sebuah ceklekan on off ya. Di sini di dalamnya sudah ada sikring 5 ampere ya. Ini ada sikring 5 ampere di dalam sini. Udah aman ya. Walaupun ada kerusakan, dia pasti yang putus pertama kali itu adalah sikringnya. Jadi sudah aman ya. Di sini ada kabel panjang 1,5 meter ya atau 2 meter ya, kurang tahu ya. Di sini ada on off, di sini ada minnya, di sini ada plusnya ya. Oke. Kita akan cek lagi di sini. Nah, di sini ada tombol kecil ya. Di sini ada partner, pattern ya di sini ya, tulisannya. Ini buat ganti mode ya. Ini buat ganti mode. Oke. Di sini ada LED-nya, ada 2 4 6 8 10 12 12 LED ya. Emang tertulis di sini juga 12. Maksud di sini mungkin 12 itu 12 LED ya. Bentar. Kita akan Oke. Sorry bro ya. Tadi harus mematikan lampu dulu biar lebih kelihatan warnanya ya. Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu dengan LED ini, dia khususnya bisa dipasang di dashboard mobil ya. Dengan menggunakan perekat ini, dia bisa nempel di kaca ya. Ya, kita akan pakai yang dulu ya, karena dia menggunakan ini aja nih. Dia cuma menggunakan baut-baut biasa, jadi kita bisa pakai tangan kosong buat memasangnya ya. Nih, ya, dia di sini ya, masangnya itu seperti ini. Terus seperti ini. Kaca mobil kan di sana, dipasangin gini. Di sini juga adik kita mendapatkan 2 buah ring dan 2 buah baut. Kita pasang di sini. Tuh, seperti ini. Copot. Masalahnya sangat gampang ya. Tuh, seperti ini. Tinggal dikencangin saja, tergantung selera mau gimana masangnya. Bentar, kita akan coba pasang ya. Nih, ini karet ya, ringnya karet, jadi dia nggak molor. Duh, kita pasangin aja keduanya. Aduh, gak enak banget, ada yang nyangkut di tenggorokan. Nih, seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Baru kita pasangin yang ininya. Ini perekatnya ya. Harusnya dipasang dulu sebelum di situ. Tuh, seperti itu. Pasangin aja. Harusnya dipasang perekat dulu baru ini tempelan-tempelannya nih. Nah, tuh kayak gitu. Baru kita kerasin. Oh, bentar.
Oh gitu. Oke. Nah, seperti ini. Oke, udah gampang ya untuk pemasangan ini di tempat-tempat yang kaca itu. Nah, terus kita akan coba ini ya. Lampunya ya. Kita berada di posisi off ya. Off. Kalau dia ini nyala, push on nyala ya. Oke. Kita akan coba enggak kelihatan ya. Jadi kita akan coba arahin ke sini. Tuh, kita akan coba arahin sini. Woi. Buset dah. Kayak gini saja. Bentar, perlu diganjal. Karena ya astaga jatuh. Bentar. Biar kayak kelihatan ya LED-nya. Sorry, ininya kelepas. Nah, jadi biar kelihatan LED-nya, jadi kita angkat kayak gini ya. Tuh. Lampunya. Di belakang tadi ada, ingat ya, tombol kecil itu adalah modenya. Oke. Oke. Seperti itu ya penampakannya. Kita akan coba di kegelapan ya. Kita akan coba matiin lampunya. Pasti kegelapan. Wede. Mantap. Kita akan hitung ya. Mulai dari mana ya? Nah, mulai dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 16 mode ya. Oke, ada 16 mode pencahayaan ya untuk ini. Oh, ada otomatis. Nah, ini ada otomatis nih. Oke. Wih. Oh, otomatis tadi ya. Oke. Nah, itu adalah tipe-tipe pencahayaannya ya. Untuk kalian cek, dia mempunyai 16 mode ya. Jadi sudah dipastikan modenya itu sangat bagus. Bagi kalian yang mau memasang ini juga sangat gampang ya. Gampang banget, cuman pasang bracketnya, perekatnya, dan ini dipasang di tempat colokan untuk menyalakan api ya, api korek biasanya. Oke, nah gitu aja, tinggal nyalain, ganti-ganti mode, gitu aja, gampang kan, mudah. Oke, nah jadi untuk video kali ini sampai sini dulu. Untuk kalian yang mau beli strobo dashboard S12, bisa kalian cek di Strobo Siring Kalimantan untuk Instagramnya ya. Untuk WA bisa yang kalian chat 08 13 46 45 67 89 ya. Untuk kalian yang mau telepon langsung bisa kalian telepon di 08 57 31 45 67 89. Oke. Nah, jadi untuk video kali ini sampai sini dulu ya. Untuk kalian yang suka dengan video ini bisa kalian like, share. Untuk kalian yang mau request video lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke ya, sampai di sini dulu video kita untuk Strobo Dashboard S12. Oke, sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.